Sebelumnya petugas menemukan tulang, gigi dan rambut manusia di rumah tersangka Syamsul Anwar. Benda tersebut ditemukan dari lubang ketiga yang digali oleh petugas. Setelah 3 hari melakukan penggalian di sejumlah lokasi di sekitar rumah tersangka Syamsul Anwar di Jalan Beo Kecamatan Medan Timur Rabu sore, pencarian kuburan massal pembantu rumah tangga tersebut akhirnya membuahkan hasil. Dari lubang ketiga yang digali, petugas menemukan potongan tulang, rangkaian gigi dan juga rambut manusia serta beberapa celana dalam wanita yang tertimbun di dalam tanah. Fakta ini pun semakin menguatkan bukti adanya kuburan massal yang disebutkan para PRT korban penyiksaan.